اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين وبعد قال تيغمبات wahai hamba. Wa ba'du qala waspada dan hati-hatilah kamu terhadap gelombang samudra dunia. Karena tidak sedikit makhluk yang telah karam di dalamnya. Ia merupakan samudra yang sangat dalam yang mampu menenggelamkan segala-galanya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan daripada hempasan gelombang samudra itu orang-orang yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Sebagaimana dia menyelamatkan orang-orang yang beriman dari neraka di hari kiamat kelak. Karena semua makhluk itu akan melaluinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang dikehendakinya. Perhatikan firman Allah, perhatikanlah firman-Nya yang berbunyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Maksudnya, dan tiada seorang pun daripada kamu melainkan ia pasti mendatangi. Dan tiada seorang pun daripada kamu, melainkan ia pasti mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, dinginlah kamu dan selamatkanlah wahai api, sehingga terlepaslah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang ikhlas kepadanya, yang suka kepadanya, dan orang-orang yang zuhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api itu sebagaimana ia berfirman kepada api Namrud yang dinyalakan ketika raja kafir itu bermaksud hendak membakar Ibrahim dengan firman-Nya yang berbunyi qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya berkata kami hai api, menjadi dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Surah Anbiya ayat 69. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyelamatkan hamba-Nya daripada tenggelam, katanya, wahai samudra, wahai air, janganlah kamu menenggelamkan hamba-Ku yang dikehendaki dan dicintai. Maka selamatlah ia daripadanya dan berilah ia kemudahan sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang selamat dari laut ini. Ia mendatangkan anugerah-Nya kepada orang-orang yang dikehendakinya sebagaimana firman-Nya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
Maksudnya dan dia, yakni Allah, memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Al-Baqarah ayat 212. Semua kebaikan itu berada di dalam kekuasaannya. Memberi dan menahan itu juga berada di dalam kekuasaannya. Kaya dan miskin itu berada di dalam kekuasaannya. Kemuliaan dan kehinaan itu juga berada dalam kekuasaannya. Tidak seorang pun yang bersamanya. Tidak seorang pun yang bersamanya dalam segala hal. Orang yang berakal akan sentiasa berada di pintunya dan berpaling daripada pintu-pintu yang lain. Hai orang-orang yang berfikir, bagaimana pendapatmu sekiranya kamu mencari keredaan makhluk sementara Khalik memurkaimu? Kamu hancurkan akhiratmu bersamaan dengan kejayaan duniamu. Dalam waktu dekat, engkau akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seksaannya amat pedih sekali. Seksaannya berbagai bentuk dan cara. Antara lainnya, diseksanya kamu dengan mencabut kekuasaanmu, dengan berbagai-bagai penyakit dan kehinaan dan kemiskinan. Yang kedua, diseksanya kamu dengan menimbulkan kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, dengan menimpakan keburukan lidah dan perbuatan manusia kepadamu, bahkan setiap keburukan makhluknya ditimpakan kepadamu. Allah. Bila kata musannif, wahai orang yang tidur. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, biar dulu marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT kerana sekali lagi pada malam yang berbahagia ini kita dihimpunkan dengan limpah rahmat Allah SWT untuk meneruskan muzakarah ataupun pengajian kita merujuk kepada pengajian mingguan kita, kitab Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Dan kita masih lagi pada majlis ketiga. Pada majlis ketiga kitab kita ini. Dan kita pada majlis ketiga adalah kita berbincang ataupun kita dipimpin, dibimbing oleh Maulana Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala tentang hidup dengan kepastian, bukan hidup dengan angan-angan. Hidup dalam kepastian, ya, bukan hidup di dalam khayalan. Hidup dengan kepastian, bukan hidup di dalam angan-angan kosong. Nah, itu istilah-istilah yang mendekati tema majlis ketiga ataupun tajuk majlis ketiga yang sedang kita bincang. Kita sebut fakta ini supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak keliru dan supaya kita dalam pengajian kita ini terarah. Kalau orang Kedah kata dia pi betui, bukan dia pi kona-kona, dia pi betui, dia berjalan betul. Nah, jadi berdasarkan kepada tajuk itu, Maulana Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah taala membawa kita, membincang dengan kita, melihat kepada kenyataan-kenyataan, ya, melihat kepada kenyataan-kenyataan, dan setiap kenyataan yang dilontarkan kepada kita adalah perkara yang pasti, ya. Setiap perkara yang dilontarkan kepada kita melalui teks, melalui kitab ini adalah perkara yang pasti. Nah, pasti itulah sepatutnya menjadi nilai dalam kehidupan kita. Bukan imajinasi, bukan khayalan, ya. Pasti itulah yang sepatutnya menjadi nilai. Kerana yang kita akan berjumpa berdepan adalah yang pasti, maka sesungguhnya yang pasti itulah patut diberi nilai oleh kita. Patut diberi nilai dan dihargai. Nah, kita sebut nilai kan oleh kita. Kerana apa? Kerana kita tidak mempunyai masa yang panjang. Nah, ada hadis sahih tentang itu. Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-ratanya 60-70. Ada pendapat yang mengatakan 60 lebih.
rata-rata. Nah, kemudian pulang sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun berdasarkan kepada rata-ratanya umat Muhammad 60-70 tahun. Nah, jadi itu sangat masa yang sangat singkat, tahukah? Masa yang sangat singkat. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu umurnya 900 tahun. Ya, umat-umat terdahulu umur mereka 900 tahun. Ada yang 1000 tahun. Ada yang 1000 lebih, ada 2000 tahun. Kan? Berbanding dengan 63, nah, jauh langit dengan bumi, kan? Nah, karena itulah, ya, karena itulah dengan penuh sedar bahwa masa kita tidak panjang. Nah, justru masa kita tidak panjang itulah, ya, hiduplah kita di atas kepastian. Ya, berlakulah ke atas kita perkara-perkara yang tersabit kepastian. Terlibatlah kita dengan perkara-perkara yang pasti. Pahamkah? Jangan kita dirugikan. Merugi dan terugi kita. Ya, kerana kebanyakan hamba-hamba di depan Allah Subhanahu wa taala nantinya bertekuk lutut. Nah, itu hadis sahih. Bertekuk lutut kerana merasa ruginya ketika hidup. Nah, apalagi dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi alhamdulillah begitulah musannif rahimahullah taala Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala mentarbiah kita. Mendidik kita, mengajar kita sampai ke kita sambung sebentar tadi. Nah, itulah perkaranya. Ya. Dan malam ini kata musannif rahimahullah taala sebagai sambungannya. Waspada, ai berjaga-jaga, berhati-hati. Waspada, ai berhati-hati. Nah, ada sudah di situ. Waspada dan hati-hatilah. Nah, kalau kita pakai satu perkataan saja, waspada dan hati-hatilah, ai berjaga-jaga. Kamu terhadap gelombang samudera dunia. Nah, musannif mengingatkan kita. Padahal tentang menghadapi samudera gelombang dunia ini semua orang ingat, ya, semua orang tahu, tapi dalam pada tahu itulah manusia lalai, betul, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih mengingatkan kepada kita tentang dunia, antara firman Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini hanya tempat bercucuk tanam, ya, dengan majas, tempat buat ibadat, tempat buat kebaikan, ya. Dan kamu akan menuai hasilnya nanti di hari akhirat. Yang lain, ayat yang lain apa? Macam-macam ayat bunyinya, kan? Yang Allah SWT menyebut, dunia itu hanyalah satu permainan dan senda gurau. La'ibun walahun. La'ibun, nah, itu permainan. Lahun, senda gurau. Waladdarul akhiratu khairul limanittaqa. Sedangkan akhirat itulah yang terlebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini semua gambaran-gambaran ataupun peringatan-peringatan Allah SWT ke atas kita hamba supaya melihat dunia, ya, melihat dunia pada sisi yang Allah ingatkan kita. Ya, melihat dunia pada sisi yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Ya. Nah, sisi pandangan sisi dunia. Jadi kerana itulah munculnya pandangan yang kita sebutkan, yang dimaksudkan dengan dunia apa? Sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, munculnya pandangan-pandangan itu setelah ditakwilkan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksudkan dengan dunia adalah sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira apapun. Nah, adapun sebaliknya, jika menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dikaitkan, diklasifikasikan sebagai dunia. Nah, kalau kita perhatikan hal itu, berarti kita boleh saja terlibat dengan apapun, ya, yang dibenarkan oleh syarak, ya. Kita boleh saja. Nah, kita boleh saja terlibat dengan makan yang dibenarkan oleh syarak, maka sekiranya makan itu menghubungkan kita dengan Allah, berarti itu menjadi akhirat, bukan menjadi dunia. Ya kan? Nah, kita boleh terlibat dengan apa saja,
sebut apa saja berarti menyeluruh itu, keseluruhan apapun yang dibenarkan oleh Allah SWT melalui syarak, melalui Al-Quran, hadis. Nah, silakan. Dengan, nah, sekiranya kita sekiranya ia tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT, maka ia akan menghubungkan kita dengan dunia. Nah, begitu saja. Maka ada kalanya pakaian itu menghubungkan kita dengan dunia. Maka ada kalanya kendaraan kita menghubungkan kita dengan dunia. Dengan, ada kalanya makanan kita menghubungkan kita dengan dunia, pekerjaan kita menghubungkan kita dengan dunia dan sebagainya. Dan begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, ada orang yang sama saja, pakaiannya menghubungkan dia dengan Allah SWT, makanannya menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidur bangunnya, ya kan, tidur jaganya, diam geraknya menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pemahaman yang disepakati para ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau demikian kita lebih fleksibel dalam pemahaman. Ada orang ibadatnya tidak menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, ini lebih bahaya. Ya. Ada orang yang taatnya, kelihatan taatnya tidak menghubungkan dia dengan Allah SWT. Nah, kita mengkaji dari sudut itu. Ya, kita melihat dari sudut itu. Malana Syekh membawa kita untuk melihat dari sudut itu. Sudut seperti ibadat, tetapi tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudut seperti taat, tetapi tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Ya, kita melihat dari sudut itu. Maka kata musannif, berhati-hatilah kamu terhadap gelombang, katanya. Gelombang ini gambaran kepada mara bahaya. Gelombang gambaran kepada bencana. Ya. Gelombang gambaran kepada permasalahan. Ya. Gambaran kepada problematika. Problematika. Gambaran kepada problemo. Nah, Spanyol. Ya, gambaran. Itu disebut gelombang. Dimajaskan kepada gelombang. Ya. Gelombang samudra dunia. Gelombang, majasnya disebut sudah tadi. Samudra artinya lautan. Samudra menggambarkan keluasan. Menggambarkan keluasan, ya, perkataan samudra merupakan majas kepada keluasan, ya. Nah, kita belajar sudah antara lain, laut lebih luas daripada darat, betul, ya kan? Lautan di atas planet bumi ini, ya, daratan cuma berapa persen saja, lain semua lautan, kan? Nah, kita andaikan secara kita. Ini bukan andaian fakta, ya. Ada kajian, ada kiraan sebenarnya. Kita andaikan. Kita andaikan darat 40%. Ya. Walaupun ada andaian mengatakan darat cuma 30% saja. Nah, kita katakan 40%. Ya. Lautan, sebaliknya lautan, ada 60%. Nah, berarti darat cuma 40%, yang lain semua air semuanya. Pahamkah? Nah, itu gambaran luas. Jadi, apabila disebut gelombang samudera, nah, mau menyatakan kepada kita bahwa dunia ini, dunia dengan makna sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, bahayanya, bencananya, musibah daripadanya seluas samudera. Nah, begitu, ya. Seluas samudera. Nah, secara tidak langsung, nah, kita ambil ini sebagai pertimbangan ilmiah kita, ya. Gelombang samudera, ya, kita sebut tadi, ya. Kalau kita bahagikan dengan kalau gelombang samudera itu adalah air 100%, ya. Nah, baki daratnya ada bukan 100%, tadi berapa? 60, kita bagikan 60 saja. Nah, di sini daratnya 40. Berarti gelombang itu lebih kuat daripada gelombang yang kita sebut bencana tadi. Nah, lebih kuat daripada baik ataupun kebaikan. Nah, bahasa mudahnya,
sesuatu yang akan merosakkan kita lebih besar, lebih kuat daripada kebaikan. Jelas ya? Nah, istilah lain para ulama menyebut kemudaratan lebih besar daripada kebaikan, lebih besar daripada manfaat. Nah, itu maksudnya. Nah, karena itu bukan Maulana Mursyid saja berpesan, Al-Qur'an berpesan secara tidak langsung. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita secara tidak langsung maupun langsung tentang perlunya kita berhati-hati, berjaga-jaga dengan dunia. Ya, dengan dunia. Maksud dunia jelas ya, sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati, berjaga-jaga. Kenapa? Karena musibahnya, bencana yang akan datang kepada kita, kerosakan yang akan berlaku kepada kita besar, lebih besar daripada kebaikan-kebaikan padanya. Paham enggak? Nah itu. Maka dalam makan yang banyak sedap bagai-bagai, kemudaratannya lebih besar daripada kebaikan, betulkah? Dalam makan. Sebab itu ada nasihat kemurah. Makan sikit-sikit saja. Durian jangan makan banyak-banyak. Berhenti, cukup sudah. Jangan lagi makan durian. Cukup, alhamdulillah. Jangan tanya-tanya Walid lagi lori durian kah? Lori kambing kah? Kita kira lori lembu saja sekarang mau masuk ini. Yang kelang kabut lagi itu kah? Yang sikit itu ya manfaat. Yang banyaknya adalah mudarat. Maka orang kena kencing manis. Ya. Orang kena itu, kena ini, penyakit begitu, penyakit begini. Nah, itu dalam konteks yang kita sebutkan. Nah, kita berkesimpulan mudah. Ya, seperti mana kita sebutkan tadi, sesuatu yang tidak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita kepada kemudaratan, akan membawa kita kepada bencana, akan membawa kita kepada keburukan dalam hidup kita sendiri. Nah ini betul. Kalau kamu orang mau tanya pengalaman Walid, ya Walid boleh ceritakan pengalaman hidup yang membawa keburukan dalam hidup kita ketika-ketika keadaan-keadaan kita tidak menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Nah, sebab itu jangan ada pikir lain, khususnya kamu orang anak-anak belajar ini, jangan ada pikir lain. Pikir mau pergi sana lah, pergi sini lah, mau itulah, mau ini, jangan ada pikir itu. Tahu kan, Mizi? Nah, kecuali kamu mau belajar saja, mau belajar silakan, Pak. Jangan ada pikir mau pergi enjoy sana, enjoy sini. Kenapa? Nah, kau akan terbencana dengan keburukan dunia yang sedang kita sebutkan. Nah, untuk kita tidak apa ya, untuk kita tidak bercakap tentang keburukan orang, kau perhatikan saja. Lihat saja semua orang yang tidak meletakkan diri mereka di atas track, di atas jalan beragama. Antaranya adalah belajar, antaranya adalah menuntut ilmu. Nah, orang-orang ini mungkin terkhayal, hanyut saja. Nah, keadaannya macam itu. Hanyut saja. Jadi macam-macam sudah. Kamu orang perhati sendiri, Pak. Ada di kalangan kawan-kawan kamu orang juga. Nah, apa jadi sudah? Walid tahu saja perkembangannya. Tahu saja perkembangannya. Ya, Walid diberitahu saja tentang apa yang terjadi, apa yang terjadi, apa yang terjadi. Bagaimana orang ini? Nah, Walid tinggal tidak mau cakap lagi. Ya. Nah, kamu orang boleh perhatikan sendiri, Pak. Nah, mungkin akal kamu orang melihat, oh bagus, Pak. Orang ini dapat gaji dia sebulan banyak ini, banyak ini. 6 kali dia kerja satu hari, orang 30 hari, dia pun 30 hari. Bukan, kalau hari satu bulan 30, dia pun 30. Kalau satu bulan itu ada 48 hari, dia pun 48 hari kerja, Pak. Untuk dapat 1,500, 1,200. Nah, begitu kan? Nah, kamu orang pun tengok dapat 1,000, oh, bagus. Padahal dia kerja mati. Kerjanya itu saja. Ya, kerjanya itu saja, jaga itu, jaga ini, jaga itu, jaga ini saja, tahukah? Ya, dia ada duit 1,000. Aku mau dapat 1,000, aku tidak perlu pergi kerja begitu. Tahukah? Mau dapat 2,000, tidak perlu pergi kerja begitu. Aku duduk dalam majlis ilmu, terlibat dengan majlis ilmu, terlibat dengan zikrullah dan sebagainya. Allah mendatangkan rezeki cara lain. Nah, ini terlibat dengan begitu. Nah, belajar tidak. Salat pun hanyut sudah. Ya kan? Nah, terlibat pula berawet sana, berawet sini lagi. Nah, perlahan-lahan hancur. Ya, bukan aku mendoakan. Ya, bukan Walid mendoakan, tetapi itu adalah realiti, itu adalah fakta. Nah, sekarang kita berjumpa dengan hujah, antara lainnya adalah
dunia membawa kita kepada bencana. Apa maksud dunia? Sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT membawa kita kepada bencana. Dan sudah terjadi banyak bencana-bencana. Dan itulah hakikatnya. Paham enggak? Nah, jangan. Nanti di situasi apapun kamu orang keluar, jangan berada dalam keadaan yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Ya, nah kau mau bersuami, bersuamilah dengan suami yang menghubungkan kau dengan Allah. Paham ke Fas? Nah, jangan bersuami dengan orang-orang yang nanti merosakkan hubungan kau dengan Allah SWT. Kau perlahan-lahan ikut saja. Ya, karena sifat kau perempuan, perempuan itu cenderung mengikut. Dengan, nah begitu saja. Ikut saja. Nah, akhirnya terjun dalam neraka semua. Paham ke? Okey. Kerana tidak sedikit makhluk yang telah karam di dalamnya, kata Musannif. Kerana tidak sedikit makhluk, nah jangan dilihat kepada makhluk, Pak. Kerana makhluk itu sangat luas. Lihat saja kita, gitu kan? Lihat saja kita. Nah, lebih-lebihnya manusia dan jin. Kerana Allah mendatangkan peringatan demi peringatan melalui Al-Quran. Allah mendatangkan peringatan demi peringatan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikhususkan kepada jin dan manusia. Itu kan? Nah, adapun yang lain mendapat rahmat daripada kedatangan diutuskan baginda Nabi SAW. Nah, khususnya adalah manusia. Jadi, kerana tidak sedikit makhluk, ai manusia dan jin. Nah, lebih begitu, Pak. Yang telah karam di dalamnya. Yang telah karam, karam majas kepada musnah, majas kepada binasa, majas kepada hancur. Di dalamnya, di dalam dunia yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, Pak. Hal ini sangat betul. Tanyalah siapapun yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun yang pernah melalui kehidupan, ya, kemudian dengan kesedaran kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang ini boleh menceritakan keadaan-keadaan yang telah lalu. Ya, bagaimana keadaan-keadaan karam, lalai dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Nah, itu termasuk walid saja. Ya, bagaimana keadaan-keadaan yang telah lalu ternyata merosakkan, ya, ternyata membawa kita kepada kerosakan-kerosakan yang tidak membantu kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau umur walid 50 tahun, dipertanggungjawabkan dengan syarat katakan 15 tahun tolak, jadi berapa? 50 tolak 15 berapa? 35 tahun. Nah, berarti 35 tahun ku penuh dengan keadaan-keadaan yang memudaratkan, keadaan-keadaan yang merusakkan, you know, kan? Nah, semuanya kerana aku lalai, ya, semuanya kerana kita lalai, semuanya kerana kalau sebut walid tadi kan, walid lalai dengan kehidupan, ya, cenderung kepada dunia bukan cenderung kepada Allah SWT. Nah, rusak saja di sana sini, sana sini, sana sini, sampai sekarang, Pak. Mudah-mudahan esok adalah hari terbaikku. Mudah-mudahan malam ini, bukan esok lagi, malam ini bermula sudah adalah hari yang terbaikku dengan Allah SWT. Ya, nah, amin ya rabbal alamin. Okey, jadi itu pengertian tentang tidak sedikit makhluk, ai manusia dan jin yang telah karam di dalamnya. Karam di dalamnya, ai di dalam gelombang samudra dunia. Karam. Karam itu berarti musnah. Musnah sana, musnah sini. Ya, datang dengan mizi, kemudian jadi ustaz mizi. Kemudian, no, balik-balik dia, pulang-pulang dia. Tinggal bro mizi. Lepas bro mizi, nah, nama dia saja. Apa gelar di ujung sana? Bro, bro. Nah, bro itu. Nah, mungkin, Pak, mungkin. Mungkin kan ada orang gelar harimau. Mizi mana? Mizi tiger. Mizi mana? Mizi bro. Nah, itu sesuai dengan Borneo kan? Sultan Sarawak itu namanya apa? Nah, bro kan? Nah, raja. Raja Sarawak itu namanya James Bro. Nah, apa misi ketika itu? Bonza sudah. Mafia sudah. Wah, patut ketika itu dia bergelar apa nama ni, misi Bro. Rupanya dia mafia sudah. Ya kan?
Kita pun cari-cari Mizi, rupanya dia di mana. Tinggalnya di mana-mana tempat. Jadi toke besar, Pak. Buka kasino. Ya kan? Allah, ya Allah. Nah, itu contoh. Nah, kita contohkan saja ya, bukan kita mendoakan. Kita contohkan karam tadi. Ya, ada orang yang awalnya bagus, penghujungnya rusak. Ada orang yang macam-macam. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mungkin tersilap sebelumnya. Nah, sekarang kita mau betul. Ya, dulu kita silap, sekarang kita dah betul. Kita sudah tahu untuk membawa diri kita dalam keadaan-keadaan yang menghubungkan kita dengan Allah SWT. Faham sila? Nah, okey. Ia merupakan samudra yang sangat dalam. Nah, musannif terus-terus memberi penjelasan kepada kita bahawa dunia merupakan samudra yang sangat dalam. Nah, dalam berarti penuh dengan yang kita sebutkan tadi, Pak. Penuh dengan mara bahaya. Dalam ada yang menafsirkan dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, itu dikaitkan dengan kedalaman. Ya. Jadi, babitnya, ia ai dunia merupakan samudra yang sangat dalam. Merupakan samudra, tadi kita tafsir sudah laut ya. Luas. Nah, sekarang dalam. Kedalaman majas ini ditafsirkan kepada mara bahaya. Nah, berarti banyak mara bahayanya. Ya. Sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT, air dunia itu, banyak mara bahayanya. Nah, ketika kita hidup hari-hari kita, sehari-hari kita, jika tidak terhubung dengan Allah SWT, maka kita berdepan dengan mara bahaya yang banyak. Ya, seperti kita berada di dalam samudra yang dalam. Ya, kalau samudra itu dalam, karam kau hilang terus. Dengan, paham tak? Hilang terus. Samudra yang dalam. Ya, kau karam, hilang terus kau. Tidak kelihatan. Nah, itulah majasnya. Ya, dunia boleh menyebabkan kita rusak terus. Boleh menyebabkan kita binasa terus. Boleh menyebabkan kita hancur terus tanpa jumpa jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa jumpa pintu untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Tanpa berjumpa dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu khitabnya berdasarkan kepada Al-Qur'an, ya. Wala liyahdiyahum sabila. Dan kami tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Nah, khitab daripada kitab Allah Al-Quran. Nah, itu. Allah, Masya Allah, kalau sudah demikian, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala tersangat-sangat. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diletakkan ketika ini dalam ilmu, dalam majlis ilmu, dalam fikir urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Nah, syukur. Ada berapa ramai lagi manusia di luar, ya, jauh daripada kita, luar daripada kita. Nah, mereka tidak berfikir urusan mereka dengan Allah SWT. Sedang Allah SWT meletakkan kita sebagai orang yang berfikir. Nah, bersyukur kita. Itu kan? Alhamdulillah, syukur kita. Okey. Ia merupakan samudera yang sangat dalam, yang mampu menenggelamkan segala-galanya. Kita sebut sudah tadi. Mampu menenggelamkan. Mampu bukan mampu, bah. Boleh. Nah, tapi dhabitkan ai mampu, mampu ai boleh. Nah, itu lebih aktif. Kalau mampu itu pasif ayatnya. Kan? Yang mampu ai boleh menenggelamkan segala-galanya, menenggelamkan apa? Menenggelamkan kita yang berada di dalamnya. Kita yang berada di dalam dunia itu. Ya, kita yang berada di dalam kehidupan yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh tenggelam bila-bila masa saja. Nah, begitu. Jelas ya? Mungkin tidak hari ini tapi esok, atau mungkin setiap hari kita dalam keadaan tenggelam saja. Betul kan? Apabila hidup kita tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, makan minum kita membawa kita kepada kerosakan hubungan dengan Allah. Tidur bangun kita membawa kerosakan kepada hubungan kita dengan Allah SWT. Ya? Pakai memakai kita. Begitulah hal-hal yang lain. Keterlibatan kita dalam hidup. Nah, semuanya dalam keadaan rusak hubungan dengan Allah SWT. Boleh faham kan, Sofia?
Nah, ada orang syirik pagi, syirik petang, syirik malam. Nah, apakah itu tidak merusakkan hubungan dengan Allah SWT? Ya kan? Faham, Fas? Hanya saja. Nah, ini kita sebutkan tadi, Masya Allah. Allah telah menyelamatkan kita. Ya. Masya Allah, Allah SWT telah memilih kita. Ya, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada pilihan Allah SWT ini. Ya. Nah, hanya saja Allah akan menyelamatkan daripada hempasan gelombang samudera itu. Ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah? Allah saja yang boleh menyelamatkan kita daripada hempasan gelombang samudera itu. Boleh menyelamat kita daripada ganasnya gelombang samudera itu, hempasan pukulan, ya. Nah, orang bilang pukulan ombak. Ya kan? Siapa yang boleh menyelamatkan kita daripada hempasan pukulan gelombang samudera yang ganas itu? Nah, jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedar atau tidak, Allah sudah menyelamatkan kita sekarang. Fahamkah? Jika Allah tidak menyelamatkan Mizi, nah, Mizi mungkin-mungkin sekarang jadi tokan besar di KK. Nah, itu contoh saja. Bukan Mastur Razi, ya. Ini Mizi. Nah, tidak ada kena-kena dengan Mastur Razi. Ya kan? Tokan besar dia di KK sana. Mau apa? Kau mau apa? Kau mau ice? Ice baby? Nah, boleh cari orang yang namanya Mizi. Tokannya. Kau mau apa? Awek Filipina. Boleh cari orang yang namanya Mizi, kan? Nah, Mizi tokannya. Contohnya begitu. Paham, Master Razi? Okey, Pak. Contoh saja. Tidak ada kena-mengena yang hidup maupun yang telah mati. Gitu kan? Tetapi ternyata Allah menyelamatkan. Bukan dia, Pak. Sekarang Allah menyelamatkan Master Razi. Dia berada di dalam majlis ilmu. Dia berada dengan kita. Dan kita pun mungkin-mungkin takdir Allah SWT barokahnya si Master Razi. Nah, kita pun terselamat bersama dia. Tahukah? Masya Allah. Dan Allah memuliakan dia. Nah, kita kemudian menjadi saudara-saudari si Mizi. Nah, barokahnya si Mizi, kita pun dapat rahmat juga. Allah menyelamatkan kita juga. Faham tak? Sila kau jangan lena bersila. Hantu saja kau. Ha. Nanti tolong tarik hantu pada sila ini, Pak. Aku nampak semakin banyak hantu dia tu. Ha, tolong sekejap. Abu ya. Kau tarik, kau tampar-tampar dulu hantu-hantu tu. Okey, Pak. Nah, hanya saja Allah akan menyelamatkan daripada hempasan gelombang samudera itu. Nah, Allah saja yang boleh menyelamatkan, tidak ada yang lain boleh menyelamatkan. Nah, Allah menyelamatkan kita. Jika Allah tidak menyelamatkan kita, nah, Walid, andaikan diri Walid saja, aku akan meninggalkan dunia ini dalam kesesatan. Ya. Aku akan meninggalkan dunia ini dalam kesesatan. Sedangkan umurku hanya singkat. Umur singkat sudah. Ya. Masa berakhir dekat sudah. Nah, tinggalkan dunia ini dalam kesesatan. Karena apa? Karena bencana dunia, musibah dunia. Nah, syukur kepada Allah ku lari. Ya, ketika masih berupaya ini dengan izin Allah ku lari. Ku tinggalkan semuanya yang namanya dunia. Ya. Fahamkah, Sila? Nah, kau pikir macam mana, Sila? Kau nampak kau Walid cakap? Kalau Walid mau menikah yang segak-segak, sekarang aku boleh menikah yang segak, Sila. Kau tahu kan? Nah, aku tidak mau saja. Alhamdulillah. Kalau aku mau pun, aku tidak mau Melayu lagi sudah. Betul, Pak. Karena yang namanya Melayu suka main telefon. Aku mau orang putih pula. Yang belum Islam lagi dia pikir mau belajar Quran sudah. Belum Islam lagi dia pikir mau belajar itu, mau belajar ini sudah. Nah. Belum Islam lagi, Pak. Kalau dia Islam. Sebab itu kupesan kamu orang, jangan pandang, Pak. Di sana. Alhamdulillah. Okey. Hanya saja Allah akan menyelamatkan
Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita daripada hempasan gelombang samudra itu. Ya, syukur alhamdulillah. Para ulama mengatakan tanda selamat ialah Allah mengajakmu kepada ilmu, Allah memimpinmu kepada ilmu, Allah membawamu kepada ilmu. Nah, itu tanda tanda kita berada dalam keselamatan. Berdasarkan kepada hadis, may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fiddin. Berdasarkan kepada hadis itu. Ya, sesiapa yang Allah menghendaki mereka mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. May yuridillahu bihi khaira. Sesiapa yang Allah kehendaki dia. Ya, itu secara individu, mereka secara jama'i yang sesiapa yang Allah SWT kehendaki mereka mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, yufaqihhu fiddin, nescaya Allah akan membawa mereka, mencenderungkan mereka, ya, memahami agama. Faqaha yufaqihhu dengan makna memahami, dengan makna difahamkan kepada mereka agama. Nah, adapun kita sedang memahami agama, kan, kita sedang memahami iman, kita sedang memahami Islam, kita sedang memahami ihsan, ya, sedang maklumat-maklumat yang kita baca daripada teks-teks kitab itu adalah sesuatu yang membantu kita untuk memahami iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan itu adalah agama, betul? Nah, berarti kitalah orang yang dicenderungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada agama. Padahal hati kita meronta-ronta saja. Betul, kan? Nah, hati wali itu meronta-ronta apa? Aku mau masuk itu Grand Prix itu, kau tahu kah? Ni hatiku ini. Aku mau masuk Formula One. Tadi aku try sudah. Tanya mamamu, tadi aku try sudah. Tanya Ekal tadi pun ada, aku try sudah. Aku wili. Suara itu apa? Terangkat kayaknya. Empat-empat sekali. Kau jangan tanya apa fast. Mana si Ekal? Cara dia. Okey. Jadi hanya saja Allah Subhanahu wa taala lah yang menyelamatkan daripada hempasan gelombang itu. Cara bagaimana? Sepakat ulama yang mengatakan Allah mencenderungkan kita kepada agama. Allah mencenderungkan kita kepada memahami agama. Justru kita berada dalam posisi-posisi memahami agama. Faham tak? Nah, berdoa mohon pada Allah, ya Allah jangan pisahkan aku dengan majlis ilmu. Nah, itu walid doakan itu. Syekh kami mendoakan begitu. Sehingga dia meninggal tengah mengajar. Dia meninggal keadaannya sedang mengajar. Nah, itu Syekh Walid. Nah, Walid diberitahu, Pak. Walid pulang di sini sudah. Ya, yang lambat pulang antara sahabat Walid lambat pulang adalah Maulana Hamzah. Sekarang dia mengajar di Sri Petaling. Nah, dia di antara orang yang lambat pulang. Kan? Kerana dia, nah, cara dia, Pak. Kan? Nah, dia lambat pulang. Jadi dia berada di dalam majlis Syekh kami meninggal. Nah, sedang mengajar dia. Ketika dia meninggal, dia pun dipapah saja untuk mengajar. Nah, dia mengajar, meninggal ketika mengajar. Nah, itu Syekh, Syekhul Hadis Walid. Ada Walid sebut namanya. Maulana Tariq Jamal. Walid sebut di dalam, namanya Walid rakamkan di dalam, Fathur Rahman. Nah, itu dia. Maulana Syekh Jawid Abdul Rahman yang kedua. Nah, dua-dua orang Syekh Walid ini meninggal, sedang mengajar. Jadi antara doanya adalah, ya Allah, letakkanlah aku di dalam suasana begini, dalam majlis begini, dalam keadaan begini, dan matikanlah aku juga dalam suasana begini, dalam keadaan begini. Nah, makbul, mah. Kan? Nah, mereka berada di dalam keadaan-keadaan Allah SWT memberi rahmat. Nah, kalau demikian mereka, nah, kenapa kita tidak boleh begitu, kan? Ini dalam rahmat sudah, dalam majlis ilmu sudah, lari dia. Mungkin, kan? Boleh jadi. Kenapa? Sangkut cinta. Nah, bukan salah sangkut cinta, tapi jangan tinggalkan ilmu. Jangan tinggalkan persekitaran-persekitaran ilmu jika boleh. Kenapa? Nah, berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi. Jika Allah menghendaki seseorang mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, Allah akan mendorongnya, membawanya, mencenderungkannya kepada ilmu. Nah, itu pasti, kata para ulama. Dan Maulana Mursyid sedang mengajar kita kepada sesuatu yang pasti itu. Ya. Nah, rasa teringin mau belajar, teringin mau mengambil tahu, begitu, paham tak? Nah, sekarang mungkin keadaan itu berubah sudah. Orang muda-muda dia tidak ingin belajar. Orang tua-tua teringin mau belajar. Nah, Walid, hari-hari ada orang minta, hari-hari ada orang tanya.
Kadang-kadang 2-3 minggu baru Walid jawab balik. Orang tanya, "Ustaz, saya mau belajar di pondok Ustaz. Ada pondok tak untuk saya? Saya mau sewa pondok dan sebagainya, begini, 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 begini." Ada hari-hari, Pak. Khususnya yang pencin-pencin. Bukan saja pencin, bujang-bujang lagi. Tukar. Betul, Pak. Ini jujur boleh cerita. Ya. Ada yang dalam bujang-bujang itu dia mau Walid, Pak. Aduh. Walid susah membuat keputusan. Kerana yang mau Walid itu 60 umurnya sudah. Ya susah kan? Betul, Pak. Kan? Nanti Walid pun sakit, dia pun sakit. Susah, susah, susah. Kan? Okey, Pak. Tapi betul, ya. Hari-hari ada orang tanya. Mau tinggal di sini, mau tinggal di pondok, mau belajar. Nah, persoalannya seperti kita sebutkan tadi. Nah, yang veteran sudah, yang mau kembali kepada Allah SWT. Tapi itu satu rahmatnya, dia berkeinginan mau datang belajar, mencari tempat untuk belajar, begitu begini, itu adalah satu rahmat berdasarkan kepada hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Nah, jadi jika demikian, bayangkan kita sedang berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Posisi kita adalah posisi yang bagus sudah, posisi yang baik sudah. Tinggal lagi kita cuba membaikkan diri kita. Nah, itu saja. Paham enggak? Nah. Hanya saja Allah akan menyelamatkan kita daripada hempasan gelombang samudra itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Betul, Pak. Gelombang samudra dunia jangan main-main. Jangan main-main, Pak, berdasarkan pengalaman. Kau sangkut saja, kau hanyut saja, kau mau berjumpa dengan tebingnya. Sangat sukar. Paham enggak? Paham? Majasnya faham? Majas kau faham? Fas? No. Kau rusak saja, kau sangkut saja, kau rusak saja, kau hanyut saja. Nah, kau mau patah balik itu sangat-sangat susah. Sangat-sangat payah. Oh. Banyak perkara yang kau perlu buang. Fikiran burukmu kau perlu buang. Perasaan hati burukmu kau perlu buang. Nah, semua kau perlu buang, Pak, untuk membaikkan. Bangga. Jika tidak, kau berada dalam keadaan tidak baik. Jelasnya. Nah, itu yang aku takut, Pak. Aku takut sekarang aku berada dalam keadaan yang baik, tapi jauh di dalam rohaniahku, jasmaniahku dalam keadaan yang buruk. Nah, itu yang aku takut. Tahukah? Nah, suasana baik sudah. Masya Allah, ada pengajian, ada begitu, ada begini. Kita boleh aturkan pengajian itu 24 jam macam mesin tarik duit, tahukah? Ha? 24 jam ada mengaji saja. Brrr. Boleh atur. Ya? Tapi persoalan besar, apakah kita sudah baik? Kita sebagai individu, ya, sebagai orang-orang yang perlu membetulkan diri. Apakah kita sudah selesai masalah ini, masalah ini? Hal kerohanian begini, hal jasmania begini, selesai sudah kita? Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Takut-takut kita berada dalam kebaikan, ya, kita berada dalam suasana yang baik sudah. Majlis ilmu, suasana pondok di mana-mana pun adalah suasana yang baik. Tapi jauh di dalam diri kita, rohaniah kita belum betul. Rohaniah kita penuh dengan penyakit-penyakit yang mungkin merusakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau rohaniah kita penuh dengan kotoran-kotoran yang menjadi hijab, dinding di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Atau rohaniah kita mati. Ya sudah. Nah, itu contoh saja. Ya, mudah-mudahan menjadi pengetahuan kepada kita. Orang-orang yang dikehendakinya, ya. Lanjutan ayat tadi. Hanya saja Allah SWT akan menyelamatkan daripada hempasan gelombang samudra itu orang-orang yang dikehendakinya dari kalangan hambanya. Orang-orang yang dikehendakinya, Allah Maha Penyelamat, dan dia akan menyelamat siapa yang dikehendaki. Dalilnya kita baca sudah tadi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jika Allah mau menyelamatkan hambanya itu, dia akan mendorong, mencenderungkan hambanya itu kepada ilmu, ya. Kepada ilmu, ya, siapa yang dia selamatkan, nanti dia kepada siapa yang dia kehendaki, Pak, daripada hamba-hambanya. Jadi ayatnya, kamu orang, apa ya, kurungkan. Bermula daripada orang-orang yang dikehendakinya dari kalangan hambanya, dikurungkan. Nah, Walid mau cakap di situ.
Sampai di situ Syekh kami memberi syarah penting. Nah, Walid sambil ingat, dengan izin Allah, dengan limpah Allah, rahmat Allah SWT, Walid menyebutkan kembali. Walid meriwayatkan syarah guru kami. Nah, apa katanya? Katanya, kerana itulah tugas kita. Ya, salah satu tugas kita yang perlu disedari dengan kesedaran. Bukan angan-angan. Ya, salah satu tugas kita yang perlu disedari dengan kesedaran. Bukan dengan angan-angan. Ya. Apa tugas kita? Menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah di kalangan hamba-hambanya. Nah, itu tugas kita. Dalam arti kata yang lain, tugas kita adalah membina diri kita supaya menjadi orang-orang yang Allah kehendaki. Supaya menjadi orang-orang yang Allah mau. Kehendaki di situ ditafsirkan dengan Allah mau. Allah mau kepada kita. Allah kehendaki kita. Nah, itu. Pahamkah? Nah, perkataan orang-orang, perkataan apa? Perkataan orang-orang yang dikehendakinya. Itu kan umum. Ya? Orang-orang yang dikehendakinya. Dikehendaki. Itu umum. Sifat ayatnya juga umum. Bahkan kalau kita baca di dalam Al-Quran, dalam hadis, nah, nanti diterjemahkan dengan sifat yang umum, Pak. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, orang-orang yang dikehendaki. Umum kan? Nah, siapa orang yang dikehendaki itu? Nah, kita perlu menjadikan kita. Membina diri kita. Supaya menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Fahamkah? Nah, itu tugas kita. Jadi dalam kehidupan kita, sebenarnya daripada kita sejak kita berakal, nah, sisi fiqahnya, sisi fuqahanya, semenjak kita apa? Mukallaf. Nah, itu istilah fiqhnya. Semenjak kita mukallaf, ini berarti masa mula-mula datang baligh, bah. Mula-mula apa ya? Mula-mula terlibat dengan baligh, begitu kan? Nah, kalau orang lelakinya jatuh pokok kelapa. Mimpi dia. Kan? Berguling-guling-guling-guling gunung. Selepas tengok Hindustan. Jatuh dia. Kan? Nah, kalau orang perempuannya bilang guru kami, keluarnya kuah rojak, kuah satenya. Nah, aku pun tidak tahu. Itu guru yang kasih tahu. Kan? Nah, ketika itu, baligh dia. Bermula ketika itulah. Bermula ketika baligh itulah. Kalau dalam fiqh syafi'inya umur 12 tahun. Itu lingkungan umurnya. Gitu kan? Lain, datang maninya. Gitu kan? Kalau orang perempuan umur 9 tahun, nah, lagi muda orang perempuan itu. Ya? Atau kedatangan haidnya. Itu jangka ukurnya. Jangka umur, jangka ukurannya. Nah, ketika itu bermulalah tugas kita. Ya? Yang kita sebutkan tadi. Bermulalah tugas kita. Apa tugas kita? Bermulalah tugas kita menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan hamba-hambanya. Ya, kita belajar sudah. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala bukan manusia saja. Dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang menempati bumi saja kita belum kenal habis. Nah, sekarang saintis-saintis cuba mengkaji Marikh pula. Sudah jumpa di Marikh itu ada air. Sudah jumpa katanya di Marikh itu ada kehidupan-kehidupannya. Nah, Walid ingat mau pajaklah satu tempat. Booking siap-siap di Marikh itu. Aku mau pergi buat istana aku. Ha? Tidak bolehkah? Nah, aku mana tahu bah, itu cerita orang sains-sains ini kan. Sikit hari lagi orang sains pun gila. Boleh jadi begitu kan? Nah. Okey, tidak apa itu. Jadi kita mau menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Berarti tugas kita sejak daripada akil baligh itu sampai dimanapun. Ya, dimanapun kita berada sekarang. Nah, kalau ambil ukuran umur, umur berapa pun kita sekarang. Daripada akil baligh sampai sekarang. Bahkan sampai mati. Kita dalam keadaan membina diri kita. Membentuk diri kita. Supaya termasuk di kalangan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Fahamkah? Nah. Jadi jangan nanti kita menjadi seperti kelompok-kelompok yang sesat itu, bah. Mempertikaikan apa maksud dikehendaki Allah. Nah, itulah maksudnya. Kita menjadi orang yang dikehendaki. Dikehendaki ini berarti kita sendiri.
perlu apa? Kita sendiri yang di sini ya, yang perlu berusaha apa? Nah, itu maksudnya untuk menjadi yang dikehendaki. Nah, nanti kau tanya, nah jika Allah kehendaki kita tetap masuk syurga apa, walaupun kita tidak sembahyang. Nah, ini kesesatan-kesesatan pemikiran yang wujud di tengah masyarakat kita. Ya. Jadi dia memahami maksud dikehendaki itu, nah jika Allah kehendaki kita masuk syurga, nah kita akan masuk syurga walaupun kita begitu begini. Nah, sedar tidak sedar pemikiran ini sudah meracun ramai manusia, ya. Sudah merusakkan ramai manusia. Nah, kita balik kepada makna secara sunnah bahawa yang dikehendaki, ya, maksud menjadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita sendiri yang perlu berusaha, kita sendiri yang perlu membina, kita sendiri yang perlu membentuk diri kita supaya termasuk di dalam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fakta yang sangat jelas. Fahamkah? Nah. Jadi kita sendiri duduk tidur saja di rumah, ya. Tengok TV saja, main telefon saja. Nah, kemudian sekiranya Allah kehendaki masuk syurga, maka aku akan masuk syurga. Nah, sekiranya tidak, nah, itu persoalannya. Paham enggak? Oke, terus. Allah. Mudah-mudahan kita sudah termasuk dalam orang yang dikehendaki oleh Allah SWT, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita ini makhluk yang paling kecil, paling kerdil, kita kirakan begitu. Ya, kita belajar daripada Mukasyafatul Qulub teksnya. Kami tadi berbincang-bincang saja dengan Abuya. Ada perkara-perkara yang confuse, lah. Nah, jangan melihat confuse-nya. Melihat sisi, pahamkah Tuhan kita? Ya, pahamkah Allah Subhanahu wa taala? Lihat sisi itu, ya. Pahamkah? Rupa-rupanya kita ini makhluk yang terkerdil. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Namanya langit. Bukan terbesar, namanya arasy. Nah, itu yang terbesar, makhluk Allah SWT. Di bawah arasy, kecil sedikit daripada arasy, adalah Al-Kursi. Kecil daripada Al-Kursi adalah 7 petala bumi. Kecil daripada 7 petala langit. 7 petala langit. Nah, 7 petala langit itu di dalamnya dinaungi oleh segala planet-planet, segala bintang-bintang, segala apa yang kita dengar. Nah, berarti langit itu sudah jauh besar. Nah, kita di dalam bumi, di dalam satu titik di bawah naungan bumi, satu titik saja. Kan planet bumi itu kan kalau ambil naungan planet-planet yang lain bernaung di bawah langit, berarti bumi itu satu titik kecil saja. Nah, kita di dalam titik kecil itu. Dalam titik kecil itu dan kita yang terkecil. Masya Allah. Kalau sudah demikian, ada makhluk Allah SWT yang lebih besar. Ya kan? Jadi mudah-mudahan kita termasuklah. Kita termasuk di dalam hamba-hamba, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin, ya. Supaya kalau berakhirnya hidup kita esok, lusa, nah, kita dalam keadaan orang yang berada dalam orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, dengan makna kita yang berusaha, ya, kita yang berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang dikehendaki. Sisi lain dibilang hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebagaimana dia ai Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Allah yang Maha menyelamatkan, gitu kan? Siapa yang boleh menyelamatkan kita? Siapa yang boleh meletakkan diri kita sebagai hamba-hamba yang dikehendakinya? Dengan siapa yang boleh memilih kita? Ya, tiada ada melainkan dia, melainkan Allah SWT. Nah, sebagaimana dia, ayat Allah SWT, menyelamatkan orang-orang yang beriman dari neraka, seperti mana Allah SWT nantinya menyelamatkan orang-orang yang beriman dari neraka. Masya Allah, orang-orang yang beriman pun nanti diselamatkan oleh Allah SWT. Ya, dengan bukan orang-orang beriman itu sendiri yang boleh menyelamatkan. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berusaha untuk meletakkan dirinya dalam posisi dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut sudah tadi, kan? Orang-orang yang beriman yang nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak daripada sengsaranya hari akhirat itu adalah
orang-orang yang berusaha ketika di dunia meletakkan dirinya di dalam posisi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang itu sudah melalui ya, melalui proses berusaha sendiri. Betul kan? Allah. Oke. Dia menyelamatkan orang-orang yang beriman dari neraka di hari kiamat kelak. Dia ai Allah Subhanahu wa taala, betul. Dengan Allah SWT yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka di hari kiamat kelak. Padahal kita berdepan dengan gelombang, dengan badai, dengan ganasnya dunia ini, belum tentu kita selamatkan. Nah, hanyut saja kita. Hanyut macam-macam. Ada orang yang hanyut sampai ke Jerman. Ada orang yang hanyut sampai ke Spanyol. Ada yang orang yang hanyut nak belakang pun kembung mulut tua itu saja. Macam-macam hanyut. Ada orang yang hanyut dengan rasa baik diri sendiri. Rasa baik itu kan. Jadi perasaan-perasaan hanyut dengan perasaan-perasaannya sendiri. Aku bagus sudah, aku baik sudah, padahal akulah yang paling hantu. Misalnya kan. Nah, itu contoh-contoh. Jadi beringatlah kita. Karena nantinya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap diri kita masing-masing ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Ya, nantinya, boleh bilang nantinya sudah. Nah, asalnya begini. Ini asalnya. Ini asalnya, ya. Allah, agama dan diri kita. Ini asalnya. Ya, ketika kita balik kepada ini dunia ya. Ini hubungan-hubungan ketika di dunia. Nanti kita balik kepada Allah SWT ini tiada sudah. Nah, di depan Allah SWT yang ada hanyalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Allah nyatakan sudah, "Al-yawma la yanfa'u malun wala banun." Tidak ada manfaat bagi anak binakmu yang ramai. Nah, nanti fas mana fas hilang sudah. Nanti lina kau anak sampai 20 orang, kerja beranak saja kau. Nah, anak itu tidak memberi manfaat di depan Allah Subhanahu wa taala, kau tahukah? Ha? Tidak manfaat segala anak binak dan harta benda mu. Kau kaya apa duit kau bilion-bilion. Nah, bawa bantal saja 10 bilion. Belum kira dalam akaun bank itu, bank ini macam-macam bank. Bank dalam laut, bank bawah laut, bank tengah laut, bank macam-macam mana. Nah, itu semua tidak memberi manfaat apapun kepadamu. Tidak memberi apa manfaat apapun kepada kita. Tahukah? Melainkan orang yang datang kepada Allah. Datang ya. Melainkan kau datang kepada Allah SWT. Biqalbin salim. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Illa man atallah, melainkan kau datang kepada Allah biqalbin, dengan hati. Hati itu gambaran ya. Hati katanya hati, nah itu gambaran jiwa, nah istilah yang boleh dipakai ya, atau gambaran kepada rohani, rohaniah. Nah itu hati, sama saja hati, jiwa ataupun rohaniah. Salim, yang sejahtera. Nah, perkataan hati yang sejahtera itu ditafsirkan oleh para ulama jiwa yang berhubungan rapat, jiwa yang berhubungan bagus ya, hati, jiwa ataupun rohaniah, ini satu komponen saja ya, yang berhubungan bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah qalbin salim ya. Nah, sekiranya kita bagus sudahkah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sekarang? Nah, itu perlu disoal, kita sendiri yang perlu menyoal kita. Kita sudah baguskah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Kerana nanti yang ada hanya dirimu dan Allah. Yang lain-lain tidak ada apa. Di sini tidak ada apa lagi. Faham kah? Nah, itu yang kita sebutkan. Hakikatnya adalah kita dengan Allah. Nah, selesaikan. Selesaikan. Ya, dari sekarang. Selesaikan dari sekarang urusan kita dengan Allah SWT. Ya. Nah, kau mau sebut apa? Bina, bentuk. Nah, dari sekarang. Nah, kita istilahkan urusan. Ya. Urusan kita dengan Allah SWT dibina, dibentuk dari sekarang. Ya. Apalagi kita sudah lemah, sudah tidak berdaya dan sebagainya. Silakan dari sekarang. Ya. Musannif juga mengajar kita, mau bertaubat, taubat dari sekarang. Aku masih muda, apa? Kau jangan pikir muda itu tidak mati. Kenapa? Kenapa buah? Karena buah kelapa yang mati, kalau kau perhatikan, muda pun tidak. Tapi gugur sudah. Allah jadikan persekitaran kita itu adalah ilmu bagi kita. Allah sebut begitu dalam Quran kan?
Nah, persekitaran kita adalah ilmu bagi kita. Nah, kita ambil contohnya kelapa. Bukan mudah. Kalau kami bilang, kalau kami di sini bahasa kami Kedah panggil apa? Mumbang. Hah? Mumbang. 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 Nah, mumbang daripada kanak-kanak kepada dewasa. Belum dewasa apa panggil mumbang? Kan? Nah, bila dewasa, dewasa itu panggil anak teruna pun boleh kan? Nah, sebelum dia dewasa betul, dia anak teruna, dia remaja. Nah, ada itu. Jadi muda itu dipanggil kelapa muda. Tahukah? Nah, itu remaja itu. Kalau kau belah potong tengok-tengok dia punya di dalam beringus saja. Nah, sebelum muda jatuh sudah dia. Berarti ketika mumbang jatuh sudah dia. Nah, itu kelapa makhluk Allah Subhanahu wa taala juga kan? Nah, sama saja macam kita. Nah, berarti boleh meninggal kan? Boleh pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walid ada dua anak meninggal. Dua anakku. Ya, satu meninggal umur 21. Seorang lagi meninggal umur 16. Ya. Seorang namanya Aiman Bashir. Seorang namanya Muhammad Luqman. Nah, muda saja. Kalau anakku yang usia itu, umur begitu diambil oleh Allah SWT. Nah, Walid 50 berapa sudah aku. Tahukah? Ha? Tahukah? Kau tahu Fas? Nah, berapa Walid? Ha? Oh, terima kasih Fas. Fas seperti memudahkan Walid saja. Ha? Alhamdulillah. Nah, dia ayat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman dari neraka di hari akhirat kelak. Nah, Allah juga yang akan menyelamatkan orang-orang beriman. Kenapa orang-orang beriman? Karena orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang dikehendaki. Karena orang-orang beriman itu menjadi orang-orang pilihan. Nah, ini semua kita belajar sudah ya, daripada disiplin ilmu tasawuf kita belajar sudah. Ada empat bentuk exam, empat bentuk ujian Allah SWT. Ada empat tujuan ujian Allah SWT kepada kita. Salah satunya untuk menjadi hamba yang dipilih, menjadi pilihan Allah SWT. Kita belajar sudah kan? Ya. Jumpa sekarang kita. Betul? Okey. Jadi, orang-orang beriman artinya apa? Kita sebut sudah tadi dalam tafsiran. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang berusaha menjadikan dirinya termasuk di dalam orang pilihan. Termasuk di dalam orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Faham enggak? Nah, berarti di situ ada prosesnya. Ada tanggungjawabnya. Nah, mudah-mudahan kita berada dalam proses dan tanggungjawab itu. Ya, jelas ya? Oke. Kerana semua makhluk itu akan melaluinya. Kerana semua makhluk. Allah. Nah, bila sebut semua makhluk, ya satu sisi pandang, ya betul banget. Tapi Walid pandang sisi kita dengan jin sudah. Seperti mana datangnya Al-Quran dan Hadis. Al-Quran untuk manusia dan jin secara khusus. Diangkat Rasul, didatangkan Rasul secara khusus untuk manusia dengan jin. Jadi Walid cakap sekadar manusia dengan jin saja. Ya. Yang lain-lain itu termasuk nantinya pemahaman kita saja. Nah, katanya, karena semua makhluk, air manusia dan jin itu akan melaluinya. Apa? Neraka. Karena semua makhluk itu, air manusia dan jin, makhluk-makhluk itu, air manusia dan jin, akan melaluinya. Akan melaluinya. Apanya? Nya itu balik kepada dhamirun mustatirun ilaih faraja'ihi an-nar. Maka dirujukkan kepada neraka. Jadi kita aikan neraka. Allah. Jadi katanya, kerana semua makhluk itu akan melaluinya, kerana semua manusia dan jin. Ya, manusia dengan jin itu akan melaluinya, akan melalui neraka. Ya, betul. Ya, kan? Ada tafsiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada tafsiran. Tafsiran ini tafsiran ya. Nah, tafsiran ini berarti mungkin-mungkin andaian berdasarkan kepada hadis Nabi SAW maupun ayat Al-Quran yang berbeza. Jadi ini andaian ya, ini bukan hal yang pasti ya, ini andaian.
manusia selepas daripada nawali tunjuk tempat besar. Ada orang yang rajin dia buat peta. Dia buat peta perjalanan daripada dunia sampai kepada akhirat. Bukan sampai kepada akhirat saja, sampai kepada posisi-posisi terakhir. Ya kan? Dia buat peta begitu sampai. Nah, Walid ambil daripada berdasarkan kepada rukun iman yang keenam, yang kelima. Beriman kepada hari kiamat, gitu kan? Nah, beriman kepada hari kiamat. Nah, kita beriman pada hari kiamat itu kita akan melalui fasa, lima fasa. Ada pendapat mengatakan enam, ada pendapat mengatakan lima. Gitu kan? Ini tentang beriman dengan hari kiamat. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, jadi jangan sampai nanti kita tidak faham beriman dengan hari kiamat itu apa. Ya? Nah, jadi terus mau tanya saja. Beriman dengan hari kiamat, Mizi. Kau bercakap apa, macam mana beriman dengan hari kiamat menurut fahammu, menurut pengetahuanmu secara jantan. Nah, jadi ayat Walid jelas kan? Betul ayat Walid jelas kan? Mizi, lontarkan fahammu secara jantan gue sebut tadi kan? Nah, jelas itu, secara jantan. Kau tarik nafas panjang. Bukan mau jampi, Mizi. Hah? Apa? Oh, terkejut tak ready. Ini bukan cerita ready, Mizi. Cerita ada saja dalam kepala kita, kan? Nah, wajar saja. Beriman dengan hari akhirat ada dalam kepalamu apa? Beriman dengan Al-Quran ada dalam perkaramu apa? Begitu, kan? Nah, jangan sampai terkejut saja kau lupa habis semua. Mizi, kau nanti jadi guru. Nah, ini minta maaf ya, Walid suruh kau jantankan suara. Kenapa? Nah, mudah-mudahan yang lain-lain yang tidak pernah tahu dapat manfaat daripada kau. Nah, mudah-mudahan mereka nanti menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku mengetahui hal ini wahai Allah daripada si Mizi. Gitu. Masukkan dia di dalam syurga. Allah ya Allah. Nah, itu. Nah, pertama, kedua, ketiga begitu senang. Dengan makna apa? Yaumul Ba'ats itu dengan makna apa? Nah, dengan makna hari kebangkitan. Nah, itu pertama-tama kita lalui di akhirat nanti. Pertama-tama terkait dengan beriman dengan hari akhirat itu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu beriman dengan hari akhirat itu apa? Hari akhirat. Ya apa hari akhirat? Akhirat bilang. Nah, itu menunjukkan kebodohan sebenarnya. Kan? Nah, lebih baik aku pun tidak tahu. Nah, itu lebih baik, Pak, daripada akhirat yang panjang itu 26 harakat. Nah, boleh jumpa sudah. Orang yang sebegitu. Nah, dia sepatutnya dia mengaku saja saya tidak tahu, gitu kan? Nah, senang kita mengajarnya, senang kita menyampaikannya. Dia tidak mengaku, dia tidak tahu, dia bilang dia tahu. Nah, jawabannya akhirat. Nah, itulah akhirat. Nah, jangan ada muridku begitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita. Ya. Nah, beriman dengan hari akhirat itu bermula dengan Yaumul Ba'ats. Nah, itu tersebut di dalam surah Yasin. Ya. Nah, Walid tidak mau baca lagi. Lambat-lambat sudah. Terus. Yang kedua. Nah, yang kedua bilang Mizi, Yaumul Mahsyar. Setelah kau bangun, Yaumul Ba'ats itu kau bangun, kau akan terhimpun di Mahsyar. Nah, belajar kita nanti bagaimana baginda Nabi SAW memberi pencerahan kepada kita tentang Padang Mahsyar. Nah, belajar. Cari hadisnya. Nah, terus. Nah, yang ketiga bilang Mizi, selepas Mahsyar itu, berlaku yang ketiganya Yaumul Hisab. Nah, berlaku perhitungan amal. Nah, terus Mizi, itu pun Al-Quran ada dalilnya. Hadis Nabi banyak dalilnya, terus. Nah, kemudian bilang Mizi, selepas hisab itu Yaumul Mizan. Nah, jadi teruskan saja, nanti ada correction. Tengok, kau perbetul balik. Saya silap bilang, kasih tahu semua orang. Okey, saya perbetulkan. Nah, adapun Yaumul Hisab itu, kau sebut Yaumul Hisab tadi kan? Kau sebut Yaumul Mizan.
Nah, sekarang ada pun yaumul hisab itu sama saja dengan yaumul mizan. Nah, begitu kan? Nah, ada kalanya disebut yaumul mizan, ada kalanya disebut yaumul hisab. Hal yang sama. Nah, terus. Yang keempat bilang mizi yaumus sirat. Hari kita nanti berjalan di atas sirat. Ingat ya, Walid mau cakap yang itu sekarang. Terus, habiskan. Yang kelima, sama ada kau masuk syurga ataupun kau masuk neraka. Nah, jadi perhatikan ni ya. Mizi sebut sama ada masuk syurga atau masuk neraka ya. Jadi Walid ambil di mana? Walid ambil dari sirat. Sirat disebut siratul mustaqim istilahnya. Nah, Walid ambil dari sini ya. Yang pertama ada, yang kedua ada, yang ketiga ada, yang Walid ambil yang ini, okey? Nah, selepas siratul mustaqim itu, para ulama sepakat mengatakan neraka dulu. Nah, ini Walid bukan kasih gambarannya. Walid bagi andaian saya supaya kita dapat faham ya. Nah, neraka. Ini yang kita akan lalui dulu. Seolah-olah ada pendapat juga yang mengatakan ini strukturnya. Nah, lepas neraka baru syurga. Nah, ini syurga. Ya. Ini andaian ya. Jadi konsepnya kalau kita objekkan. Nah, seolah-olah ini kita lalu di sini sebagai siratnya, sebagai titiannya, siratnya di sini. Nah, selepas daripada sini barulah kita sama ada neraka dulu ya atau syurga. Nah, jadi bagaimana konsep yang kita katakan neraka syurga begini? Nah, ada para ulama mengatakan neraka di sini. Ya. Pandangan para ulama mengatakan begitu, neraka di situ. Nah, kita tulis di sini ya, tulis kasih betul. Nah, neraka di sini. Neraka di sini ya, di sini neraka. Jadi syurga di mana? Syurga selepas ini. Nah, di sini syurga. Jadi sebab itu ada dalil yang mengatakan neraka ini sempit. Yang maha luas, digunakan istilah para ulama maha luas sebagai gambaran keluasannya syurga itu. Katanya yang maha luas itu syurga. Sebab lepas daripada sini, seolah-olah ya, selepas daripada sini neraka ini adalah syurga. Berarti syurga sudah terbuka luas. Ya, yang sempitnya itu adalah neraka. Maka datang hadis, datang ayat Al-Quran, datang hadis yang menyatakan bahwa neraka itu tempat sempit, payah, begitu-begini sebagainya. Datang hadis menyatakan neraka itu tempat sempit, tempat payah, tempat begitu-begini sebagainya. Nah, ini konsepnya, ini pemahamannya. Ya, karena terhad, keluasannya sangat terhad. Pahamkah? Nah, sedangkan yang luas, kan, seluas langit dan bumi itu adalah pintu-pintu syurga. Nah, itu ada antara ayat Allah SWT dalam Al-Quran, apalagi dalam hadis Nabi SAW yang banyak. Nah, Walid cuba menemukan kita dengan konsep syurga, neraka dan sebagainya itu. Supaya kita dapat memahami, supaya kita tidak jadi orang yang tertanya-tanya sampai mati. Nah, tertanya-tanya sampai mati dalam keadaan kita tahu sedikit itu bagus. Atau untuk menambah pengetahuan itu bagus. Tapi tertanya-tanya dalam keadaan kita yang memang tidak pernah tahu, nah ini rugi. Kan? Okey. Kerana semua makhluk itu akan melaluinya. Nah, kita tidak lihat makhluk semuanya. Kita lihat manusia dengan jin. Semua makhluk yang namanya manusia dan jin akan melaluinya. Nya apa? Nya neraka. Nah, sebut sudah tadi. Kenapa? Kerana neraka itu pada andaian para ulama berada di bawah sirat. Berarti semua melalui, kan? Nah, yang kau mau masuk syurga pun kau perlu lalu. Ya, apalagi kau dimasukkan ke dalam neraka pun kau perlu lalu. Nah, itu. Orang Sabah bilang limpas. Betul kan? No. Kau perlu limpas. Okey. Nah, itulah maksudnya. Karena semua makhluk itu akan melaluinya. Semua makhluk nanti melaluinya. Dan siapa yang akan menyelamatkan makhluk-makhluk ini? Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang dikehendakinya. Ulang lagi perkataan dikehendaki. Semua akan melalui. Kau haji, kau bagus, kau tidak bagus, kau baik, kau tidak baik, kau akan melaluinya. Yang namanya sirat ini, ya. Yang namanya sirat ini, nah kita terlalu tinggi, Pak. Ini andaian saja. Yang namanya sirat ini kau akan lalui. Nah, di sini hisab. Di sini hisab. Di sini apa? Mahsyar. Ya, di sini bangkit semula, gitu kan? Nah, itu. Jadi, kau mau atau kau tidak mau, kau perlu. Siapapun kau, bagus ke baik. Nah, bagaimana pula dengan orang yang masuk syurga tanpa hisab? Nah, itu cerita lain.
Orang yang masuk syurga tanpa hisab ceritanya. Ada orang bahkan diriwayatkan dalam hadis yang tidak sedar di mana siratul mustaqim. Ya, menurut hadis baginda Nabi ada orang yang tidak sedar, Pak. Tiba-tiba berada di syurga sudah. Tiba-tiba mendengar salam daripada malaikat. Salamun alaikum, kata para malaikat penjaga syurga. Tibtum, wahai orang-orang yang bertaubat. Fadkhuluha, masuklah ke dalam syurga ini. Khalidin, kekallah kamu di dalamnya. Itu Al-Quran yang menyebut. Ya. Jadi bertanya-tanya, kami sampai di syurga sudah, mana sirat? Di mana sirat? Nah, bilang malaikat yang menjaga syurga, 500 tahun perjalanan di belakangmu. Nah, itu hadis sahih. Hadis tentang itu ya. Walaupun klasifikasinya menurut ahli sunnah wal jamaah itu adalah hadis fadhail. Ya. Oke. Nah, jadi berarti kita bukan membincangkan yang itu. Kita membincangkan semua orang terpaksa lalu, tinggal lagi sedar atau tidak sedar saja. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedar atau tidak sedar, kita akan melalui siratul mustaqim ini. Nah, ketika itu yang namanya bagi, yang namanya wali, yang namanya apa, semuanya akan melalui, termasuk kita, kan? Nah, ketika kita melalui ini, nah, keadaannya, siapa yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka yang mungkin pada andaian tadi berada di bawah sirat ini? Siapa? Ibu bapa kita tidak boleh, Pak. Karena ibu bapa kita akan melalui keadaan yang sama. Dengan? Nah, siapa yang boleh menyelamatkan kita di sini? Tiada lain. Dua saja. Yang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala atau syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi apa istilah kita, yang menjadi wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas ya. Nah, nampak sudah sekarang. Nah, itu teksnya datang sudah. Itu teksnya, apa teksnya? Karena semua makhluk itu akan melaluinya. Nah, kau ustaz kah? Kau tok guru kah? Kau apa kah? Nah, semua akan lalu. Kau jahat kah? Kau baik kah? Kau macam mana kah? Nah, semua akan lalu. Nah, ketika itu tidak ada siapa yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada kuasa sebesar mana pun boleh menyelamatkan kita melainkan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu kita akan melihat betapa pentingnya Nabi. Dengan, nah, sekarang saja kita dapat memahami sudah peranan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, sebagai pemberi syafaat. Okey, terus. Jadi katanya Allah akan melaluinya kerana semua makhluk akan melaluinya dan Allah menyelamatkan orang-orang yang dikehendakinya. Nah, moga-moga ketika itu kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sudah. Moga-moga ketika itu kita termasuk orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala sudah. Paham enggak? No. Kita selamat. Berarti tidak ada keselamatan daripada azab neraka itu melainkan orang-orang yang sudah dipilih, terpilih, bukan sudah dipilih ya. Melainkan orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, tidak termasuk orang-orang yang terpilih, dipilih dan dikehendaki oleh Allah SWT, melainkan kita berusaha menjadikan diri kita, rohania dan jasmania kita sebagai orang-orang yang dipilih ataupun dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Nah, begitu maksudnya. Sangat jelas sudah. Oke. Perhatikanlah firman Allah SWT yang berbunyi, musannif mendatangkan kepada kita dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tiada seorang pun daripada kamu melainkan ia pasti mendatangi ai melalui neraka. Nah, musannif mendatangkan dalil ini untuk memberitahu kepada kita tentang Allah menyebutnya di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71 tentang setiap orang akan melalui neraka dulu. Nah, sebab itu wujudnya andaian para ulama. Dengan, kerana termasuk perkara yang gaib ya. Jadi sifatnya tidak dapat dipastikan. Ya. Jadi timbullah andaian. Andaian itu selama mana tidak bercanggah dengan syarak dibenarkan. Itu kan? Nah. Allah. Dan tiada seorang pun daripada kamu, hai manusia dan jin. Nah, itu bacaan secara teks. Kalau baca secara
talqin jenazah itu. Dan tiada seorang pun daripada kamu. Bergetar-getar begitu. Nah, itu kita cakap tentang talqin. Kita sendiri pun sepatutnya baca kepada kita, kan? Nah, kita sepatutnya baca kepada kita. Kau cuba rentau. Kau baca ketar-ketar sikit kepada kau macam tadi. Pandai sudah warantau. Belum nikah sudah tu. Dengan nah, bacakan kepada kita sendiri, Pak. Dan tiada seorang pun daripada kamu termasuk aku. Kan? Nilai Al-Quran antara lain adalah menghidupkan rohaniah kita. Ya, nilai Al-Quran antara lain adalah mencambahkan benih iman di dalam diri kita. Nah, baca ayat ini, pahamkan diri kita sendiri. Dan tiada seorang pun daripada kamu. Nah, aku di situ. Melainkan dia pasti mendatangi neraka. Melainkan pasti kita perlu melalui neraka. Mesti. Yang namanya ayah kah, yang namanya ibu kah, yang namanya anak kah, yang namanya apa kah, semua akan melaluinya. Sebab itu namanya anak, jangan sampai ayahmu susah di hari akhirat kelak. Yang namanya ibu, yang namanya anak, jangan sampai ibumu susah di hari akhirat kelak. Keranamu. Tahukah? Kasihan ibu bapamu. Fahamkah? Jangan sampai nanti dia susah di hari akhirat. Susah di depan Allah. Susah mau melalui sirat dan sebagainya. Jangan sampai. Bahkan kita menjadi orang-orang yang membantu mereka. Untuk mudah melalui sirat. Untuk mudah melalui kepayahan-kepayahan. Ya, yang akan mereka berdepan. Nah, justru kita pun nanti jadi ayah. Kita nanti jadi ibu. Nah, begitu keadaannya. Fahamkah? Nah, kamu yang menjadi murid, jangan sampai gurumu nanti susah. Aku nanti susah di depan Allah Subhanahu wa taala kerana kemurangku tidak mau, Pak. Paham enggak? Nah, jangan kau jadikan nanti ku susah di depan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Bersaksilah bahwa aku mengajar kamu orang semua tentang syurga, tentang neraka, tentang dosa, tentang pahala, tentang apa diajar oleh baginda Nabi, tentang apa dikehendaki oleh Allah SWT, aku ajar kamu orang semua. Nah, mudah-mudahan itu menjadi saksi padaku, Pak. Sekalipun kamu orang anti saja aku sampai di depan Allah SWT. Atul marah saja Walid. Sampai depan Allah, Pak bilang. Nah, kerana Walid marah-marah dia. Apalagi Walid memisahkan. Kita saja yang tahu, ya. Tidak ada siapa yang tahu, Pak. Okey. Hal itu katanya. Habis bateri ke, Pak? Hal itu bagi Tuhanmu. Hal itu bagi Tuhanmu. Hal apa hal itu? Nah, melalui neraka itu. Hal itu, kamu yang akan melalui neraka. Kita yang akan melintasi. Nah, itu istilah yang paling sesuai, ya. Melalui, melintasi. Nah, itu tadi. Kita yang akan melalui atau melintasi neraka itu, hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kemestian. Hal itu, kenapa kau main dia? Bateri. Okey, mau berhenti sudah. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, rupa-rupanya, Allah memang menetapkan begitu, bah, maksudnya. Allah memang menetapkan bahwa setiap hambanya, khususnya manusia dengan jin, siapapun dia, keadaan apapun dia, perlu melalui atau melintasi sirat dan melintasi neraka sebelum sampai kepada syurga. Nah, begitu pula andaiannya tadi. Nah, jika demikian, Allah, aku takut belum sampai ke syurga jatuh sudah. Ya, jatuh di dalam itu. Ya Allah, ampunkan kita semua. Ampunkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dah kita berhenti di situ. Kemudian kata musannif, maka Allah berfirman kepada api, wallahu alamu bisawabihi aw kama qad. Nah, ada soalan kah? Ya, ada perkara yang kita akan ungkapkan faktanya, ya. Tapi ada perkara yang kita tidak perlu ungkapkan faktanya kerana kita belajar sudah dalam asasul usul. Gitu kan? Nah, tinggal kita cantum saja. Contoh, fakta beriman dengan hari akhirat. Nah, itu belajar sudah dalam asasul usul. Nah, tinggal sekarang kita ada maklumat. Nah, kita cantum saja untuk melihat dasar itu benar atau tidak. Gitu kan? Nah, itu saja.
dihafal, asal solusi itu dihafal. Hafal sudah pas? Hah? Tidak. Nah, aku pikir kau hafal sudah pas. Asal solusi. Hafal sudah kan? Cakap kalau kau hafal sudah, jadi Walid akan bagi kebenaran bahawa untuk naik bas sendiri saja pergi Kuala Lumpur sana. Hah? Hafal sudah? Oh, jadi boleh bah kau naik bas pergi Kuala Lumpur sana? Kan mau pergi Kuala Lumpur kau kan? Di Kuala Lumpur sana ada pulut dengan durian. Hah? Pergilah. Mudah-mudahan sampai Kuala Lumpur bah. Kalau tidak sampai, kidnap di Bangla dengan Nepal begitu saja. Betul kan? Orang sibuk mau raya di sini, dia mau pergi Kuala Lumpur. Nah, Kuala Lumpur itu penuh dengan Nepal, Bangla pun raya juga bah. Tahu tak? Nah, ada soalan kah? Tiada. Tiada ya? Nah, silakan. Ha? Okey, ha, itu bukan soalan saya nak sambung tu Ustaz ni. Lepas tu saya pun angkat tangan nak baca doa dah. Okey. Untuk orang-orang yang membawa zikir nafsi. Ya, zikir nafsi yang kita dah ajar, zikir nafsi, amalan zikir nafsi, hasbunallah wa ni'mal wakil dengan astagfirullah 101 itu orang yang bawa tu. Apabila melepasi 44 hari. Nah, sekarang bukan 44 hari dah, berarti lebih. Nah, jadi ini satu peringatan kepada orang-orang yang bawa zikir nafsi. Sekiranya belum melepasi 44 hari, yang ini jangan dibawa lagi, yang kita nak sebut malam ni. Tapi bagi orang yang dah bawa zikir nafsi lebih daripada 44 hari, tak kira sebulan, dua bulan, tiga bulan, berapa banyak pun lebihnya, itu tidak menjadi hal. Cuma lebih daripada 44 hari tamam. Jangan 44 hari tak tamam. Siapa yang tak tamam 44 hari, dia kena repeat sampai dia boleh tamam pembawa itu sampai 44 hari. Nah, ini satu peringatan kepada orang-orang yang bawa ya, kadang-kadang dia tak tamam. Dia bawa-bawa 30 hari cantik, hari yang ke-31 dia terlupa dan sebagainya. Itu dikira sebagai tidak tamam. Ya. Dikira sebagai tidak tamam. Jadi selama mana dia tidak boleh tamam 44 hari berturut-turut, maka orang ini dikira sebagai orang yang tidak pernah tamam 44 hari. Okey? Nah, jadi ini untuk orang yang tamam 44 hari berturut-turut. 44 hari ya, dalam tempoh 44 hari. Kemudian hari 45, 46 dia kantui dan sebagainya, itu tak timbul. Okey? Ya. Yeah. Qadha tak apa, qadha tak apa. Qadha tak apa. Bermakna hari yang tertinggal, hari qadha balik, dia bilangan dia 500 kan. Mana hari yang qadha balik tu kau buat 1000. Ah, itu tak apa. Itu tak ada masalah. Itu tamam. Dikira sebagai tamam kerana dia qadha. Ya kan? Nah, maksud tak tamam ni, dia qadha tidak apa tidak. Ah, itu. Itu dia tidak tamam. Ya. Jadi yang tidak tamam, boleh ingatkan ya. Yang tidak tamam, tolong jangan bawa yang ini. Kan? Jadi dibawa lah yang biasa itu dulu, yang 500 itu dulu sampai tamam. Ya? Ukuran tamamnya, masa tamamnya adalah 44 hari. Ya, nah lebih bagus itu saja. Jelas ya. Jadi tolong ingat ya. Jadi tengok perhati balik aku ni zikir ini Walid kasih 6 bulan sudah. Satu pun tidak tamam. Mana jangan. Okey. Faham ke? Nah, kalau kau cuba juga untuk buat yang ini dalam keadaan kau tidak tamam, nanti dalam banyak keadaan kau punya imajinasi dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Ya, okey. Faham ke? Nah, ya. Dia tak kira hari berbaiat. Kalau nak kira itu kira hari berbaiat. Mungkin dia terima ijazah. Dia terima ijazah. Bulan kita katakan bulan ni bulan apa? Bulan 6 bulan 7. 6. 7. Bulan 7. 6 5 4. Dia terima ijazah bulan 4. Bulan 7 baru dia mula. Di situlah mulanya. Selepas dia baiatlah, selepas dia berbaiatlah. Kan dia pun mula misalnya. Ataupun dia dah berbaiat bulan 4 dia dah berbaiat dah, tapi dia tak mula. Dia mula bulan 7. Dia kena start daripada katakan bulan 7 dia mula 1 hari bulan. Dia kena start 1 hari bulan sampai 44 hari kemudian. Berarti masuk bulan 8 di sana. Ataupun dia dah
Tak bai'ah tak boleh. Bai'ah itu syarat. Yes. Yang berbai'ah itu syaratnya. Bai'ah itu syarat. Kita sebut daripada awal. Kita tak salah sebut kan? Kita sebut daripada awal lagi bai'ah itu adalah syarat. Jadi apabila syarat itu dah berlaku, berarti ada ikatan kerohanian, bermulalah hari dia tu. Cuma hari itu bermula bila dia mula. Bukan hari itu bermula selepas bai'ah. Dia bai'ah dah tapi dia tak mula. Bulan 4 lagi dia bai'ah dah, benar tu. Tapi dia tak mula. Dia mula bulan 7. Pada 1 hari bulan 7. Jadi dia kena kalkulat 1 hari bulan 7, seterusnya 44 hari, ya itulah baru tamam. Kan? Jadi orang-orang yang tamam saja kita maksudkan. Yang tak tamam, sila buatlah bagi tamamlah. Yang tak bai'ah lagi, biar bai'ah. Yang bai'ah dah, sila tamamkan. Cuba untuk tamamkan. Kenapa? Kerana zikir nafsi ini ada karamahnya tersendiri. Ya, jadi Walid tak mau tak mau cerita karamahnya. Nanti kita duk kerja karamah tu. Bukan karamah kita, tapi zikir nafsi itu ada karamahnya tersendiri. Perhatikan saja, rasakan saja. Ya. Fahamkah? Nah. Jadi jelas ya? Ada yang tidak jelas kah? Jelas ya? Okey. Kepada yang kita kata upgrade lah bahasa kita, upgrade-nya, yang upgrade pada malam ini, yang tak boleh upgrade lagi jangan cuba-cuba ya, jangan cuba-cuba. Kenapa? Nanti dia apa? Dia berselerat. Mengapa Ustaz Azri? Boleh. Dia jadi rosot, dia jadi rosot. Ha? Jadi berserabut. Kita tak mau dia berserabut. Kita mau benda tu berjalan smooth ya. Sebab kaedah kita tunjuk dah. Zikir nafsi, nanti ada zikir dini, dengan zikir yang menghubungkan diri kita tadi dengan agama, dan kemudian ada zikir yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua konsep itu perlu berjalan betul. Kan? Sebab semua hal dia berjalan betul. Kita malam ni makan nasi dengan sup apa mangga tau. Malam ni dahsyat ni. Sup ke gulai buah tau. Usah ke kijang tau. Kan? Jadi nak beritahu apa? Nak beritahu jadinya gulai itu dia ada step dia. Betul? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Faz? Nah, mau jadinya yang namanya gulai. Kan? Bukan main baling lambung begitu saja kan? Kau baling kuali, pyong. Kau lambung begitu pun tidak jadi. Nah, ada stepnya ini. Nah, akhir malam ni dia orang makan gulai kijang. Contohnya begitu kan? Sama saja. Ini kita bercakap tentang pembinaan rohani. Kita nak buat rumah, pembinaan rumah tu pun dia ada step dia, daripada foundation naik begitu, begini, begitu, begini, ukur begitu, begini, setting begitu, begini, baru boleh naik dia kan. Macam tu juga rohaniah kita. Jadi kita kena setting macam itu. Sekiranya kita tak setting, sama macam kita buat rumah, kita pergi pacak tiang apa? Jadi kalang kabut tapi, tahu tak? Tak boleh, dia kena setting. Jadi perkembangan itulah yang akan membantu kita melihat, membantu rohaniah kita untuk peka kepada sir alami dan sir nafsi. Nah, itu kaitan dia nanti. Ya? Faham tak? Jadi akan membantu kita punya rohaniah kita supaya peka dalam menanggap sir alami dan sir nafsi. Okey ya? Boleh jelas di situ ya? Boleh jelas kak tu? Pasal sir nafsi, sir alami, dia duduk dalam rohaniah kita. Struktur rohaniah kita betul? Nah, dia duduk seketul itu lah. Kalau rohaniah kita tak boleh tanggap, dia duduk macam tu. Ya? Nah, jadi keperluan kita sekarang adalah rohaniah kita itu dapat menanggap sir alami dan sir nafsi itu. Nah, ketika itu barulah kita akan main yang kita sebut musyahadah, nampak dengan akal. Mukasyafah, nampak dengan hati. Dia akan berlakulah benda tu. Kan? Jadi susun atur ini adalah susun atur yang sah, ya? Susun atur yang sah, susun atur yang memang kami mengikutinya. Ya? Okey, jadi sekarang orang-orang yang dah tamam, ya? 44 yang kita sebutkan tadi, 44 hari tanpa cacatlah, kan? Nah, dia boleh menyambung dengan zikir yang sama, 500 juga sama, susunan yang sama. Tetapi dengan sir. Dengan sir maksudnya berhenti lidah daripada berdetak.
Ya, dia boleh gerakkan jari, menggerakkan tasbih, dia boleh. Dia boleh berjalan sambil mencukupi, kopi, mencuti, boleh. Tak ada hal apa. Nah, jangan sambil berak aja. Sambil berak kencing tak boleh. Okey? Nah, yang lain-lain boleh saja. Ya. Tapi yang menzikirkan itu adalah hatinya. Ya. Yang menzikirkan itu adalah hatinya. Nah, berarti sama saja, keadaannya sama saja, kiraannya sama saja, sebutannya sama saja, ya. Tapi berhentikan lidah kita daripada mula-mula mungkin dia akan kita cuba nak sebut dengan hati tak boleh. Itu keadaan-keadaan mulanya, ya. Kita nak sebut dia saja tak boleh, nak sebut, nak bagi hati kita sebut hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, astaghfirullahalazim, tak boleh. Melainkan kita kena iring dengan suara kita. Mungkin mula-mula keadaan dia begitu. Tak apa. Buatlah macam tu pun. Tak apa. Eh? Tapi kita nak cari satu keadaan yang kita dapat. Mulut kita tak bunyi. Bahkan mulut kita bercakap benda lain, cerita benda lain. Tapi hati kita mampu menyebutnya. Ha, kita nak bagi jadi macam tu. Boleh faham tak? Ha, itu dia panggil. Ini antara-antara bahagian zikir sir. Nanti kalau dengar dekat Wahabi, dia kata bid'ah kita. Dia kata sesat kita. Kan? Sir-sir ni tak ada. Kata. Yang ada, derah pun tak ada. Dia lawan pada sir, pada kita adalah derah. Jahar. Sir lawannya jahar. Nah, dia jahar pun tak ada. Sir pun tak ada. Yang ada pada dia, tak payah duduk berzikir. Okey. Jadi, pendekatan kita mudah saja. Zikir, suasananya terserah kita. Sama macam kita duk amal zikir jahar tadi. Cuma bezanya kita melatih keseiringan hati dengan lidah kita. Ini proses dia. Ya? Jadi kita cuba untuk tidak lidah tidak bergerak. Nak pejam mata ke? Nak pejam mata, nak pejam kopi macam mana? Nah, ini sambil pejam kopi pun tak apa. Sambil buat apa pun tak apa. Cuma yang akan berlakunya nanti, kalau duk pejam kopi, kita akan belajar sambil duduk mencukupi, sambil hati kita menyebutnya. Tak nak boleh itu, makan hari juga lah. Sebab itulah saya buah awal, saya bawa masuk ke dalam solat dulu. Kan? Jadi kita dalam solat, kita tahu kita duduk solat, nak mampu apa sangat. Jadi kita katalah benda ni. Jadi bila boleh kata benda ni, dalam masa yang sama, hati kita pun boleh berkata, nah seiring sudah di situ, hak ni jadi mudah lah. Taklah semudah yang kita fikir, oh nak payah apa, try buat dulu. Nak dia punya celahu, dia boleh tengok lah. Nak try buat dulu, insyaAllah dengan izin Allah SWT. Nah. Dan ini termasuk di bawah zikir nafsi sir. Ya, dia ada zikir nafsi jahar, terang macam kita sebelumnya. Dan ini termasuk zikir nafsi, kategori dia adalah sir. Ya, nanti ada zikir nafsi sir, ada zikir nafsi jahar, ada zikir nafsi sir. Nanti ada zikir dini yang jahar, ada zikir dini yang sir. Begitu. Dan sampailah kepada zikrullah, ya, zikir dengan Allah SWT, zikir zat kita panggil, ada yang jahar, ada yang sir. Semua tu sifat-sifat berlaku. Sebab kita nak ambil keseiringan rohaniah dengan jasmaniah kita. InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Nah, boleh nak? Ada pertanyaan di situ? Jangan tanya derah mana, hati dia tak boleh derah lah, sengap ya. Macam mana? Dia kira, cumanya dalam disiplin dia, ni tahap ni dia tak akan semacam dengan tahap tu. Dia akan ada satu perkara-perkara saya tak boleh cerita sebab setiap orang berbeza. Kan? Saya cuma boleh habaq saja, dia akan rasa satu keunikan yang lebih daripada hak pertama. Kita katakan hak nu fasa pertama. Fasa pertama ada satu perkara yang kita akan rasa. Kemudian bila naik fasa kedua, kita akan rasa lagi satu perkara lebih bagus, lebih hebat daripada fasa ketiga. Jadi itu yang dikatakan orang-orang kerohanian ni dia sentiasa nak meningkat. Sebab dia rasa semakin lama semakin syok, makin lama makin syok, ada macam tu. Saya pun tak habaq lah. Bukan boleh habaq terui. Habaq terui, Tok Guru tak ada modal tu.
Okey, tak apa kalau kata kau duk buat zikir sir dah. Selama mai duk sir dah. Okey, tak ada hal. Campur-campur tak apa. Dia had jahar ni dia tak ada masalah apa. Cuma jahar ni dia lebih kepada latihan jasmaniah kita ya. Nu hak penting ni hak ni ni. Hak rohaniah ni penting ni. Hak sir ni. Nah. Boleh clear nah. Ada pertanyaan lain tak ada? Okey, kepada yang tamam 44 boleh mulakan zikir nafsi sir dengan bismillahirrahmanirrahim lafaznya. Nah, silakanlah nanti. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم أقيم الصلاة